itu sih. Lu Arlay atau menurut lu yang enggak bertepatnya kayak gitu? Ya kalau misalkan ngomongin konteksnya lagi di jalan sih, menurut gua enggak ada yang lebih salah tempat daripada balapan liar sih menurut gua. Oh ya, balapan liar harus di sirkuit ya. Harus di sirkuit. Iya iya. Ya, atau minimal tempat balapan, termasuk jalan raya emang khusus untuk dipakai buat kebut-kebutan. Kalau misalkan di Jerman ada kan? Autobahn segala macam gitu. Kalau di Indonesia enggak ada gitu loh. Benar, benar. Jangan lu pikir di depan Taman Mini itu jadi autobahnnya. Iya, iya. Iya. Karena motor ngelihat jalan lempeng gak ada polder dikit, trek-trek gitu kan. Di depan Taman Mini itu khususnya, karena itu area gue selalu kalau misalkan gue jemput cewek gue, karena lewat di Taman Mini ya, itu setiap gue pulang itu pasti ada diberhentiin sama orang-orang yang secara tiba-tiba keluar dari semak-semak tuh. Iya, semak-semak kan. Yang dari semak-semak itu stopernya pasti. Iya, iya. Enggak dari semak-semak tiba-tiba. Iya, iya. Stopernya juga dari gang kecil kali, enggak semak-semak dulu emang hutan anjir. Iya, iya. Pokoknya tiba-tiba out of nowhere tuh tiba-tiba keluar kayak berhentiin orang-orang yang mau lewat gitu kan. Oh nih kenapa gitu kan. Kan orang deg-degan ya kalau misalkan enggak ada apa-apa tiba-tiba di stop. Iya, tiba-tiba di stop gitu kan. Iya, gua pikir begal atau apa kan. Iya, ternyata ada orang dari belakang tuh Mio Trondol biasanya kan. Mio Trondol. Tiba-tiba langsung tat. Maksud gue kan nggak gitu. Iya, caranya nggak gitu. Dan orang-orang terdekat itu nggak usah dari tempat, dari setelan baju juga udah salah kan. Maksudnya orang mah balapan mah helm. Oh iya iya. Pakai pet-pet di sikut. Sporting gitu ya. Iya, bukan kaos bilabong belel yang lu beli 8 tahun lalu itu mungkin. Tapi sekarang udah mulai Erigo. Erigo Shopee tapi. Yang pakai helm tuh nggak pernah ada yang pakai helm, nggak pernah ada yang pakai lengan panjang aja nggak pernah. Nggak ya, jangankan outfitnya sih, posisinya aja bukan posisi balap. Iya, cara balap ini loh. Posisi, iya. Selalu posisinya Superman. Kalau lo bang bareng, oke. Dia kayak surfing ya. Atau minimal kalau di duduk pasti di bangku penumpang duduknya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong selain balapan liar ya, menurut gua ada lagi yang nggak pada tempatnya, tapi konteksnya juga sama motor juga, Zan. Iya. Orang-orang yang suka belok cornering gitu loh, kayak MotoGP. Oh, kayak ala-ala ini ya, apa terbahan-terbahan gitu. Iya, maksud gua ya Allah, bang jago. Nah, itu paling sering tuh kalau misalkan lo ke arah Cempaka Putih tuh banyak putaran balik yang harus kayak jembatan gitu, jadi kayak ngeliuk gitu. Lah ini ngapain lo harus cornering sih? Maksud gua belok biasa bisa. Belok biasa bisa, lagi pun juga motor lo CS1 bos, biasa aja. Gimana kalau mau cornering yang bener mah di lapangan bola kan? Sebenarnya ada yang lebih parah kan, ada kadang di flyover yang motor aslinya nggak boleh tuh. Oh gitu. Kalau okay, di atas hari tuh sering banget, toh di atas tuh. Oh di atas suka pakai barang. Jadi jam 2 jam 3 gitu, terterakan motor di situ. Di atas antas hari. Wah, yang menang yang jatuh duluan apa? Janji. Road race itu mah. Tapi emang udah banyak makan korban kan di atas hari. Iya, kecelakaan dari trek-trekan liar itu. Bukan Petrus, mas gua. Mana ada di atas hari? Petnya Petrol. Oh iya. Petrol misterius gini ada. Bensin siapa nih tumpahnya gitu ya. Petrol misterius sebalik tuh. Iya, tiba-tiba. Itu Petrus iya. Kok licin ya. Oh ada Petrus ternyata. Petrol misterius ada. Anjing ada ya. Ada sih orang ngomong gitu. Anjing, bensin siapa nih? Ya untung bensin yang tumpah kan. Ada sih. Kalau sosis sih orang tadi. Iya. Itu lagi brengsek. Sosis siapa sih? Iya. Tapi maksud gue gini loh, kayak itu kan tadi kan udah salah tempat. Iya. Salah motornya. Iya. Salah outfitnya segala macam. Tapi yang lebih keselin tuh kalau masalah outfit ya. Iya. Itu tuh di kondangan loh menurut gue. Nah, kenapa jadi kondangan? Abis ngomongin ke mama, balapan ke pasar jadi kondangan. Gimana?